Mepak prak-prakan operasi Patulodaya 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngelakonan rapid test ke anggota Satlantas anu jumlahna 60 orang. Eta ketakti di sorang pikeun ngajamin kesehatan para anggota Satlantas bebas tina COVID-19. Pikeun ngajamin para anggota Satuan Lalu Lintas bebas tina sasalad COVID-19 dinanya hareupan operasi Patuh Lodaya 2020 anu dilakonan secara mareng tanggal 23 Juli 2020 rengrengan Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngalakonan rapid test di buruan Mapolres Cimahi. Ngaliwatan kegiatan rapid test, Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Santi Samaniah boga karep mastikeun kaayaan kesehatan rengrengan Satuan Lalu Lintas anu mancen dina operasi Lodaya 2020 kasinglar tina COVID-19. Utamana dina operasi Lodaya eta para anggota teh bakal adu hareupan jeung masyarakat. Baik, tujuannya apa? Rapid test menjelang operasi Patuh Lodaya ini untuk jajaran Satlantas Polres Cimahi melaksanakan rapid test sebanyak 60 anggota. Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi anggota tersebut sebelum bersentuhan atau berhubungan langsung dengan masyarakat pada saat pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2020. Harapannya ini anggota semuanya tentunya dalam keadaan sehat dan pada saat melaksanakan operasi Patuh Lodaya semuanya dalam keadaan fit. Alat rapid test asalna ti Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat jeung Kota Cimahi anu jumlahna 60 pulut alat rapid test. Dina eta kasempatan teh Kasat Lantas ngageuing ka masyarakat sangkan bisa natahareukeun kalengkepan surat kendaraan turta ngararapkeun protokol kesehatan utamana make masker. Lantaran dina eta operasi teh aya tindakan penilangan pikeun warga nu ngarempak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.